Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi merespon singkat soal akun Fufu Fafa yang tengah viral di media sosial. Menkominfo menegaskan akun Fufu Fafa bukanlah milik wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, munculnya akun yang dikorek warganet ini adalah upaya adu domba semata. Hal tersebut diungkapkan Budi Ari saat ditemui di kawasan Parlemen Jakarta Kamis 12 September 2024. Bukan milik Mas Gibran atau gimana? Bukan. Itu lalu punya siapa? Domba. Pemiliknya udah ada. Ya, kita tahu. Oh. Udah di track. Meski begitu, Budi Ari mengaku belum mengetahui siapa pemilik akun tersebut. Budi Ari menyebut Kominfo tengah menelusuri siapa pemilik akun Fufu Fafa. Beberapa hari sebelumnya, Budi Ari juga mengatakan akun Fufu Fafa itu bukan milik putra sulung Presiden Joko Widodo. Senada dengan Budi Ari, Gibran juga membantah akun Fufu Fafa adalah miliknya. Ia pun meminta awak media untuk menanyakan langsung ke pemilik akun Fufu Fafa usai viralnya kata-kata yang dituliskan. Lah, kok tak kono sing duwe akun kok aku. Ya, terima kasih ya.